warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Lumenis. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mempersembahkan sebuah video yang tentunya akan menampilkan tentang produk kami. Nah, tapi di video tersebut juga akan terselip materi tentang pemasaran langsung yang dapat kalian manfaatkan dan pelajari bersama teman-teman kalian. So, tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Lagi sibuk apa sekarang? Foto produk sih, masih ada foto-foto produk. Oh, foto produk. Bentar nih. Foto produk. Capek. Oh, sekarang selebgram nih. Enggak. Gimana jadi nih? Aku tuh bukan selebgram. Tapi lagi nyusun bisnis penjualan souvenir bareng teman-teman aku. Wow, keren banget loh. Apa? Berarti ini startup baru ya, bisnis startup baru ya? Bidang apa? Maksudnya apa penjualan lu, bisnis apa? Jadi di sini aku jual souvenir kayak pasmina, terus tas, dan produk utamanya itu berupa lilin. Lilin gelas kaca. Ini banget ya, apa milenial banget ya? Apa sih? Sekarang kan lagi zaman nih apa kerudung-kerudung pasmina gini. Tentu sih. Kamu mau pesen tak? Aku ada loh. Apa promo? Ini? Jadi promonya itu gratis ongkir seluruh Surabaya. Nih ya, aku kasih tahu IG sama Shopee dari toko aku. Ya. Ini dia aku. Oke. Terus ini Shopee aku. Jadi kamu bisa memilih atau mesen-mesen di sini barangnya banyak kok. Gratis ongkir untuk seluruh Surabaya. Ini sangat. Barang pasti aku bilangin ke temanku nih, kayaknya dia tuh lagi gundring ini loh, masalah souvenir biasa, mau lamaran coy. Umur-umur kita kan mau lamarannya lagi-lagi gundring. Ya, kurang tahu sih nanti apa kapal lamarannya, tapi kalau nggak salah sih kurang lebih 2 bulan lagi. Tapi dia masih belum souvenir. Ntar aku hubungin deh. Apa tadi nama IG-nya? Louvenirs ID. Oke. Ntar aku pasti ini DM bisa ya? Pasti dibales ya? Bisa. 24 jam. Santai. Okay. Wait. Tadi kayaknya aku lihat-lihat foto-foto itu. Nah, itu tadi merupakan strategi pemasarannya kita. Jadi di Louvenirs ini, kita mengelola usaha kita mulai dari penyediaan bahan baku, pemasaran, dan juga pengiriman kita lakukan secara sendiri. Usaha kita sendiri gitu. Oh gitu, jadi pada intinya berarti yang ngelola bener-bener yang pemilik Louvenirs ya? Yap, jadi foto-foto kita tadi itu merupakan strategi kita mulai dari pemasaran katalog dan juga direct mail. Jadi awal mula usaha kita berkembang itu melalui word of mouth. Jadi kita membicarakan produk-produk kita dari mulut ke mulut. Kayak aku kamu ini, ceritanya kita lagi direct mail toh. Nah, iya. Seiring berkembangnya usaha, kita menggunakan pemasaran katalog dan juga direct mail. Jadi kita nyebarin brosur dan juga melakukan penawaran secara individu kepada konsumen melalui WA, IG, sama itu loh, kamu tahu chatnya Shopee? Oh iya. Yeah. Nah, itu merupakan strategi kita dari direct mail tadi. Nah, aku mau jelasin lagi. Selain dari strategi pemasaran dan lain-lain tadi, kita juga melakukan pengelolaan tenaga kerja penjualan. Maksudnya gimana tuh? Nah, gini. Louvenirs ini kita mengelola tenaga kerja melalui perekrutan yang baik. Dan juga memberikan pelatihan-pelatihan soft skill loh. Kayak pembuatan videografi, terus pemotretan dan lain sebagainya. Juga kita melakukan evaluasi kepada kinerja dari orang-orang pekerja kita. Berarti benar-benar ini ya, Louvenirs ini benar-benar aku akuin ininya buat apa bisnis startup baru loh ya.
maksudnya kategorinya baru nih, bisnis baru, tapi udah benar-benar sistematika dari manajemennya sendiri udah kuat banget ya kayaknya ini. Benar sih, jadi kita itu ngelakuin pemasaran-pemasaran secara langsung buat terlebih dahulu gitu loh. Jadi kita berharap semoga buat kedepannya kita bisa mengembangkan usaha dengan baik lagi. Ya. Proud banget sih, iya sama lu sama teman-temannya sih. Kat. Jangan lupa beli ya. Okay. Wah, udah jam segini nih. Aku mau ada rapat anu buat kampus, biasalah. Oke. Okay. Sibuk banget ya. Iya. Jangan lupa calling ya. Okay, siap. Tenang teman kamu. Iya, iya. Siap, siap. Sampai kamu. Okay, thank you. Thank you. Bye. Temanku yang kemarin yang aku bilang apa? Salam kenal ya. Yang mau lamaran nih. Kapan? Kurang lebih 1 bulan lagi sih. Okay, nah, okay. Kai, ini jadi Ismi. Jadi dia tuh temanku yang punya startup baru. Startupnya tuh Luveniers. Nah, Luveniers tuh anu souvenirs. Jadi dia tuh bener-bener nge-brand bener-bener di barang souvenirs aja. Bestsellernya apa? Lilin sama Lilin. Pasmina. Yes. Ini gitu. Contohnya pasmina yang aku pakai. Bagus kan? Boleh. Kalau misalnya lilin yang gitu, kayak gimana? Ada, cuma aku gak bawa barangnya sih. Coba ya tak lihat nih. Iya. Yeah. Aku bisa lihat produknya dulu kan? Boleh, boleh. Ini IG-nya, cari aja di IG ini. Atau enggak kalau kamu mau cari-cari yang lain cara check out itu di Shopee juga ada kok. Oh, di Shopee juga ada ya. Hmm. Bagus-bagus kan? Tokonya di Shopee namanya apa? Sama, Luveniers. Hmm. Langsung. Terus? Ini IG-nya Luveniers, bisa kamu lihat dulu aja. Di situ banyak kok macamnya. Iya, dia bisnis baru tapi aku tahu banget loh kayak apa pertumbuhannya itu pesat banget. Aku juga udah cek kemarin buat di Shopee-nya sama di web-nya itu. Berarti kalian andalannya ya lilin ini ya. Iya, produk utama itu lilin sama pasmina. Cuma ada produk-produk lainnya juga sih yang bagus-bagus. Cuma yang paling banyak itu. Itu ada celana aku. Mas, sini. Sini. Ini coba kamu lihat dulu. Menurut kamu gimana? Bagus. Kalau yang ini? Ya bagus aja sih. Kamu setuju? Ya ikut kamu aja sih. Ya aku pikir-pikir lagi dulu aja ya mbak ya. Soalnya kan ya aku memperhitungkan banyak hal kayak harganya kenapa bisa murah banget. Karena aku juga trauma. Saya kita udah pernah ketipu kan. Kita ketipu 2 minggu yang lalu, jadi kita udah DP tapi barangnya belum ada perkembangan dan sekarang orangnya hilang. Nah untuk mbaknya ini tenang aja, karena Luveniers itu mempunyai metode pembayaran yang aman. Jadi Anda bisa ngasih pembayaran 50% buat DP dan juga ketika barang sampai Anda bisa ngasihkan semacam uang pembayaran sisanya. Dan ketika ada keluhan, Anda juga bisa mengunjungi website Luveniers untuk memberikan keluhan Anda gitu. Nah, jadi tokohnya Ismina tadi terjamin aman lah pastinya. Gitu. Walaupun Ya udah deh, kalau gitu aku tinggal dulu ya. Aku mau cek gedung soalnya. Okay. Mbak, nanti aku chat ya. Iya.